Selamat siang sahabat Alkitab. Selamat datang di Bincang Alkitab, sebuah program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, tentunya dalam perspektif Alkitabiah. Dan pada kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita, ada Bapak Hortensius Mandaru, sebagai pembina penerjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Selamat siang. Pak Horten, apa kabar? Siang. Ya baik-baik ya, Tidak puji Tuhan. Masih... Okay. Iya ya. betul Pak. <laughs> Terima kasih Pak Hortensius sudah uh, bersedia ya dan ada hadir bersama-sama dengan kami. Kita akan ngobrol bersama ya Pak dengan tema dilema sang putri belajar dari kisah Mikal dan Daud. Jadi sahabat Alkitab. Uh, kita tidak hanya mendengarkan searah dari Pak Hortensius Tetapi kami juga mengajak Anda semua untuk ikut berdiskusi dengan kami Jadi selama tayangan ini disiarkan secara live Anda berkesempatan dan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat maupun pertanyaan Jadi nanti akan saya sampaikan dan akan kita terima respons dari Pak Hortensius seperti apa Nah sebelum kita melanjutkan uh, mari kita lihat video yang satu ini Baca apa? Serius banget sih. Inini. Coba, coba. Eh, bentar dulu. Luk. Coba. Bawa. Ah, buku ini yang aku cari. Kata orang-orang, buku sinopsis tiga injil ini bagus. Ya tentunya bagus dong. Buku sinopsis tiga injil ini disusun dalam bentuk kolom-kolom sejajar sesuai dengan pasangan yang terdiri dari injil Matius, Markus, dan Lukas. Untuk Injil Yohanes disediakan hanya referensi dan ayat-ayat dalam kolom khusus dan catatan kaki. Terjemahan yang dipakai di sini terjemahan Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Nah, buku ini diterbitkan untuk membantu para pembaca melihat pandangan-pandangan yang sama pada para penulisnya yang berbeda-beda, namun dengan pusat yang sama yaitu peristiwa kehidupan Yesus dari Nazaret. Kamu coba lihat deh. Wah lengkap dan jelas ya. Wah kualitas covernya juga bagus ya. Iya hmm. udah aku mau baca kamu gangguin mulu ah. ya Pinjam dong, emang kamu beli di mana sih? Aku beli di Bible House Lembaga Alkitab Indonesia Kamu juga bisa kunjungi di Tokopedia, Shopee, Blibli dan lainnya Wah, langsung aja deh aku beli, makasih ya Bye Sahabat Alkitab, bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk mendalami lebih lanjut Injil Matius, Markus, dan Lukas, maka buku yang tadi kita lihat di dalam video barusan itu menjadi pilihan yang sangat cocok untuk Anda. Jadi, kita bisa melihat persamaan dan perbedaan dari ketiga Injil secara lebih rinci. Begitu, jadi silahkan bagi Anda yang tertarik, kunjungi Babel House, lembaga Alkitab Indonesia di kantor pusat, maupun melalui... Toko-toko online yang LAI punya Dengan ketik kata kunci pencarian Bible House LAI Begitu, dan sekarang kita akan uh, Mulai diskusi kita dengan Pak Horten Dengan tema Dilema Sang Putri Kita mau belajar dari kisah Mikal ya Pak ya Jadi ini satu uh, Tokoh sebenarnya dari Kisah hidupnya seorang Daud yang Sayangnya seringkali terlupakan Mungkin ya Pak, atau nggak terlalu dianggap serius mungkin bagi sebagian pembaca karena mungkin hanya dilihat oh ini Daud pernah menikah dengan beliau dengan Mikal dan kayaknya perannya juga tidak terlalu besar kah? begitu tapi justru di siang hari ini kita mau belajar dari dari Mikal begitu ya Pak ya Kita mau mulai dari mana Pak tentang Mikal ini Pak Ya memang Mikal ini salah satu ya hmm. dari sekian banyak uh, wanita yang Singgah di hati, di daun. hati Daud ya. Ya. <laughs> dan memang dalam kisah selanjutnya nanti kita lihat ya bahwa hmm. justru di awal ini udah kelihatan, Allah, hmm. yeah, yeah. putri dari Saul ini dia berada di antara permainan kuasa hmm. ayahnya yang masih hmm. raja petahana ya, hmm. dengan Daud, seorang pahlawan muda yang lagi naik daun ya, hmm. Jadi itu sebenarnya bagaimana putri ini mengambil sikap itu yang hmm. saya lihat dilema ya hmm. dan nanti akan kita lihat dia benar-benar tampil independen yeah, yeah. ya dia menentukan saya sekarang yeah. mau bela siapa okay. ya, antara dua sebenarnya yeah. pria yang benar-benar dekat dengan dia ya. Betul. satu ayahnya ayahnya satu kekasihnya calon suami kira-kira itu nanti kita... karena memang keduanya Daud dan Mikal ini bertemu pada masa Daud belum bersatu sebagai raja secara hukum resmi begitu ya, ya pak ya? Okay. Hanya diurapi diam -diam di, ya. Betul diurapi diam-diam begitu. -diam ya. Memang Tuhan yang pilih Bisa. tapi secara hukum belum Bisa. gitu ya di hadapan publik. Oke. Okay. Nah, lalu uh, bagaimana kita perlu melihat Mikal secara lebih uh, lebih jujur begitu pak tentang tentang dia ini pak. Ya, bagaimana tadi Aldi ya sudah katakan ya hmm. bagus di alat ya ini termasuk toko kecil ya, ya. Hmm. seperti hampir semua perempuan dalam Alkitab ya. hmm. kita kalau ngomong tentang kitab satu dua Samuel satu raja-raja yeah. itu kita ingat Saul, yeah. Daud, yeah. Samuel ya jadi toko-toko besar hmm. dan biasanya pria ya raja, yeah. nabi dan lain Betul. sebagainya nah kita hari ini coba belajar dari hmm. toko yang kelihatannya tadi sering terlupakan paling-paling hmm. kalau ngomong istri Daud, yang paling orang kenal siapa? affair-nya dengan. Iya betul, betul, ya. betul. Itu yang selalu, oh Daud, ya. ada ada affair dengan betul-betul. Ya tentu itu jelas di situ juga ada relasi kuasa. Ya, ya. Ya. Nanti kita lihat Mikal juga sebenarnya sama, tapi hmm. memang Daud, eh, orang katakan tiap kali dia ambil istri. Hmm pasti ada perhitungannya jadi dia, Waduh. Ya, jadi, <laughs> jadi selalu ada kaitan dengan kepentingan tertentu ya okay. dengan kuasanya ya. oke okay. misalnya sebentar waktu dia masih belum ada apa-apanya ya yeah. dia masih katakanlah orang yang sudah terkenal tapi belum hmm. belum bisa dekat dengan istana hmm. dia mengambil Mikal hmm. kebetulan Mikal memang mengasihi dia ya yeah, mencintai yeah, dia yeah. Lalu kemudian begitu ada konflik dengan Saul, hmm. dia harus lari keluar, hmm. mencari perlindungan di pinggiran. Yeah. Apa yang dia buat? Hmm. Dia mengambil juga dua istri yeah. selama pelariannya, supaya dia aman. Dia harus membangun koalisi yeah. dengan raja-raja di pinggir ya, karena dia lagi dikejar oleh Saul. Begitu nanti dia benar-benar powerful, hmm. raja yang berkuasa. Hmm. Apa yang dia buat? Hmm dia rebut istri orang hmm. <laughs> batseba, batseba diambil. diambil dan kalau kita baca teliti di kitab 2 Samuel pasal 11 ya hmm. saat dia katakanlah merebut batseba hmm. dari uria yeah. itu terjadi pada saat pasukannya hmm. sedang keluar hmm. untuk merebut wilayah orang yeah. <laughs> jadi ada orang bilang Mikro makro, ya. jadi ada pasukan Daud keluar di bawah pimpinan Yohab yeah. merebut, merebut wilayah, orang. wilayah orang, sedangkan Daud di sana dia merebut, <laughs> merebut hak orang, rumput, gitu. rumput orang, rumput ya. orang bahkan ya. <laughs> ya itu itu waktu dia punya power, yeah. gitu. jadi ada orang bilang perkawinan dan kepentingan atau kuasa okay. ya okay. itu yang ditampilkan. Nah lalu terakhir waktu dia sudah tua hmm. yang harus diganti. Hmm. Test case-nya apa? Bahwa hmm. raja ini sudah tidak berdaya, hmm. ya harus dites. Katakanlah keberdayaannya sebagai seorang pria. Hmm. Maka di awal satu raja-raja dicari kan ada ceritera. Ya, seluruh betul. wilayah dicari satu orang gadis yang cantik ya, ya. supaya berbaring melayani raja. Oh, ya, raja. Karena raja selalu kedinginan kan hmm, di, ya. di cerita itu. Lalu dapatlah Abishak, hmm, hmm. Ya, perempuan sunem hmm. yang melayani raja dan dia dikatakan di teks ya. Yeah. Tentu teks Alkitab harus sedikit halus ya, yeah. dia tidur di pangkuan Raja Daud. Hmm. Tapi dikatakan, tetapi Daud tidak berhubungan dengan dia. Hmm. Sebenarnya teks, teks memang mengatakan, tetapi Daud tidak mampu berhubungan oh. dengan dia. Jadi itu sebenarnya. Ya, artinya apa? Artinya sebagai pria Daud sudah tidak mampu. Iya. Maka juga sebagai raja, iya. dia sudah harus diganti, harus diganti. Dan cerita selanjutnya memang soal suksesi ya. Iya, betul. Soal betul. bagaimana Batseba sekarang ya, iya. tampil mengambil alih kekuasaan, katakanlah ya, untuk meloloskan putranya. Iya. Salomo menjadi raja itu iya. Selanjutnya cerita memang tentang pergantian kuasa. Memang daud dari dari segitu ya. Iya, Kita akan sebut kalau empat ya hmm. perempuan yang menjadi istrinya Mikal, Abigail, hmm. Bathseba Abisak. Semuanya ada ada hubungannya ada hubungan. dengan cara dia mengambil kuasa atau bagaimana dia akhirnya mengambil alih kuasa dari hmm. Saul. Jadi selalu ada kepentingan antara kuasa Perkawinan hmm. ya. relasi dalam keluarga juga berkaitan dengan relasi dengan dalam mengurus hmm. publik hmm. mengurus kerajaan hmm. saya kira yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sama aja ya iya. Hei, jadi relasi internal itu Betul. sebenarnya mempengaruhi Betul. Ya, kebijakan publik ya saya kira, kira itu iya. makanya kita ngomong tentang putri Putri, tapi ini benar. Putri beneran, ya? Benar, putri ini, putri dari Saul, Saul. raja, ya? Iya, ya. 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 itu kira-kira, ya. Kalau kita lihat, memang Daud dengan relasi dengan istrinya selalu ada kepentingan, ada ya. dalam rangka kekuasaannya Nanti kita lihat, Mikal mengambil sikap seperti apa, Betul. nah, yang menarik juga kalau kita bandingkan. Hmm. Mikal dengan Yonatan. Hmm. Yonatan ya, ini siapa ini? Anaknya ya, Saul juga. Anaknya Saul juga. Artinya saudaranya. Mikal. Saudaranya Mikal. Tapi kalau kita lihat, memang Mikal secara eksplisit, ya. orang bilang dalam teks itu mengatakan Mikal putri Saul mencintai. mencintai Daud. Hanya reaksi hmm. dari Daud. Hmm. Tidak pernah dikatakan Daud menyayangi Mikal. Hmm tidak pernah. Tapi berkaitan dengan Yonatan berkali-kali berkali-kali diungkapkan bahwa Yonatan mencintai Daud, Daud juga menyayangi Yonatan. Mungkin hmm. kita baca teksnya. Ya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1. 1 Samuel 18 ayat 1. Ayat 1. ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya itu lihat, ini mendalam sekali ya. ya. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud hmm. dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Hmm. Demikian juga pasal 19 ayat hmm. 1. Jadi selalu dua pasal ini diawali dengan bagaimana Yonatan mencintai Daud. Hmm. 19 ayat 1 Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya Tuh. dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. ya sangat suka. Lalu 20 hmm. ayat 17 itu sama aja. Pasal hmm. 20 ayat 17 berkata, ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Berulang-ulang. Yes. Lalu Daud juga hmm. di akhir waktu Yonatan dan ayahnya meninggal. meninggal. Itu di 2 Samuel pasal 1 ayat 26 waktu dia meratap. Wah, di situ dia yeah. ungkapkan seluruh perasaannya. Perasaannya maka. baik kepada Saul hmm. maupun terutama kepada Yonatan di ayat 26 okay. ya. Saya bacakan. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan ya, ya oh. <laughs> jadi daud ini di akhir di terjemahan yang diperbaiki kita terjemahkan begini hatiku berduka karena engkau yonatan hmm. saudaraku hmm. betapa menyenangkannya engkau bagiku hmm. cintamu lebih menakjubkan bagiku daripada cinta perempuan oh. jadi kelihatan daud memang ya kalau banding dengan Mikal katakan iya. ya, kata ya iya, iya. cintamu jauh lebih menakjubkan ini orang bilang kesamaan dan perbedaan antara Yonatan dan Mikal dua-duanya anak Saul dua-duanya memilih untuk lebih mengasihi Daud musuh dari ayahnya iya. daripada loyalitas terhadap ayah ayahnya Mikal. sendiri itu tuh menarik hmm. tapi yang saya katakan memang agak lain ya hmm. sikap terhadap Yonatan uh, dari Daud hmm. dan terhadap Mikal ya. hmm. orang bilang justru kalau lihat Mikal itu lebih agresif ya hmm. satu-satunya teks dalam Alkitab di, dimana dikatakan seorang perempuan hmm. mencintai laki-laki itu waktu Mikal ungkapkan, oh. ya. jadi dia seperti pria, ya. inisiatif ya saya mencintai yeah. Lalu nanti kita lihat, dia melindungi Daud secara fisik. Dia turunkan Daud dari jendela. Ya, ya, dia hmm. Fisik banget ya. hmm. memperlihatkannya, berinisiatif, hmm. bahkan dia bisa membohongi ayahnya demi cintanya kepada yeah. Daud. Yeah. Jadi dia lebih ekspresif, hmm. ya. mengatakan terus terang hmm. bahwa dia mencintai Daud, lalu membela, melindungi, menurunkannya. Sebaliknya, dengan Yonatan. Kelihatannya lebih lembut, hmm. ya hanya lewat kata-kata, yeah. you know, lewat bahasa rahasia waktu adegan panah, yeah, ya? betul, betul. <laughs> jadi lewat kode, aja kode ya. Kode-kode. Ya. Makanya ada penafsir yang mengatakan ini kayaknya tertukar ini, ya, <laughs> ciri pria justru yeah. lebih dari Mikal yeah. Ya? Yeah. terhadap Daud, sedangkan yeah. Yunatan lebih menggambarkan segi perempuan, ya, yeah. lebih halus, lebih lembut dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya sama. Mencintai Daud hmm. yang adalah musuh. Hmm. Nah, kita lanjutkan di pasal 1 ayat 18 pasal 18 ayat 20 dari satu Samuel. Hmm. Ya, teks yang dimana cinta dari Mikal itu diungkapkan dengan eksplisit. Ya, dalam teks Oke. ayat 20, ya Pak. Ya, tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud ketika hal itu diberitahukan kepada Saul maka ia pun menyetujuinya. Ya, bisa bisa lanjut sampai Oh, ya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal ku berikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, "Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian: Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau." Maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja katanya, Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari seratus kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Oke, sampai situ. Jadi ini teks yang pertama muncul Mikal sini. Jadi hmm. sebelumnya ini sebenarnya Saul sudah menjanjikan Merap, ya, Merap ya, itu ya. anak putrinya yang pertama ya. untuk dijadikan istri Daud. Hmm. Yang penting kau bertempur untuk saya. Ya. Dia selalu berpikir supaya Daud ini mati. Mm -hmm. Jadi dia sebenarnya Memang tidak sungguh itu dia, ya, pak. Ya. Dia, dia tidak sungguh mau ya. menikahkan putrinya kepada ya. Daud dia ya, oke, okay, kau nanti dapat ini Merab. Tapi begitu Daud sudah kalahkan banyak orang Filistin, hmm. dia kawinkan Merab dan orang lain. Maka muncul hmm. sekarang si Mikal ya. Hmm. Mikal mengatakan atau apa dikatakan bahwa dia mencintai. Hmm. Daud ya Mikal putri Saul jatuh cinta kepada Daud hmm. itu yang saya katakan dan ini satu-satunya teks dalam Alkitab di mana dikatakan seorang perempuan jatuh cinta pada seorang pria tidak pernah hmm. di teks yang lain selalu laki-laki atau yang berkuasa entah pria suami orang tua dan lain sebagainya polanya seperti polanya itu polanya selalu yes, itu okay. jadi ini satu-satunya dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa seorang perempuan hmm. jatuh cinta pada seorang pria hanya kasus Mikal ini hmm. hanya ironisnya hmm. dari pihak Daud nggak pernah satu kalimat pun ya seperti merespons yeah, untuk merespons jadi dia lebih lebih banyak ke tadi yang dikatakan yeah, ke, yeah. Ke, Yonatan. ke Yonatan nah yang terpenting cinta dari Mikal ini yang tulus ya, dimanfaatkan hmm. baik oleh Daud maupun oleh Saul gitu hmm. ya dua pria ya, yang ya, paling ya. dekat dengan dia, ya. untuk Daud jelas tadi ya, dia mau menjerat dikatakan, hmm. dia akan jadi jerat hmm. supaya dia dibunuh oleh Filistin Daripada ya. saya sendiri. Ya, ya. Sedangkan dari Daud jelas tadi yang saya katakan ya. di awal, supaya jadi menantu raja boleh juga sebenarnya. <laughs> dia ada di ya. dalam lingkaran ya. kerajaan belum. Wah gitu. ini, oh, ini pas putrinya senang dengan saya kesempatan. Ya. Tapi memang mahar yang dituntut ini luar biasa. Yeah. Kas ya. Yeah. Harus membawa 100 kulit kitan hmm. orang Filistin. Berarti dia harus bunuh 100 orang. Yeah. Yeah. Untuk apa? dia ambil kulit Untuk itu supaya yeah. dapat Mikal ya. Yeah. Orang bilang ini nggak tahu apa kena dia. Sungguh mencintai Mikal yang tidak dikatakan Betul. atau lebih kena ambisinya. Yeah. Ya ambisinya. oh dengan ini saya masuk dalam lingkaran kerajaan, raja. menjadi menantu raja. Maka apa yang dibuat? Dia mengumpulkan 200 kulit kitan. ya. Jadi yang dituntut 100, dia mengumpulkan 200. Jadi dia benar-benar mau mengatakan saya berhak, hmm. ya, menjadi menantu raja. Ini mahar yang paling aneh orang bilang. Hmm. Tapi itulah relasi itu ya, relasi kuasa akhirnya juga harus diperoleh dengan Mengorbankan manusia ya lewat pembunuhan semua hmm, ya. yeah. jadi mahar dimaksudkan agar orangnya mati ternyata dia berhasil membunuh lawan nah, ini Mikal memang yang tersebut dalam dilema, dilema ya berada di pusaran konflik hmm. ambisi hmm. dua pria yang paling dekat dengan dia ya, kekasih dan ayah ya. nah lalu ada adegan di mana Saul yang berusaha ya, dia lihat ini kok nggak mati-mati ya hmm. tentu secara teologis jelas ya karena Daud sudah dipilih Tuhan hmm. ya tapi Saul yang iri hati cemburu tidak mau kuasanya diambil Ali hmm. berusaha berkali-kali menikam mematikan Daud hmm. akhirnya Daud berhasil lari lalu ada satu adegan di mana Saul menyuruh pasukannya cek di rumahnya hmm. di mana Mikael dan Daud tinggal. Itu terjadi di satu Samuel pasal 19. Hmm. Jadi raja sendiri memburu menantunya ya. satu hmm. satu Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 17. Ayat 11 sampai 17 ya. saya bacakan. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian: "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu, Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya selai, tenunan bulu kambing di bagian kepala, dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, "Ia sakit." Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud katanya Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tapaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala Berkatalah Saul kepada Mikal Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput Tetapi jawab Mikal kepada Saul Ia berkata kepadaku biarkanlah aku pergi apa perlunya aku membunuh engkau ini <laughs> ini adegan orang bilang adegan pertama di mana kelihatan Mikal berpihak kepada Daud. Daud, jadi dia bebas orang bilang ya menentukan sendiri kepada siapa saya memihak, sekarang. Ya, ya. saya memihak suami saya, ya. bukan ayah saya, ya. Ya. dan dia dengan itu meloloskan Daud hmm. lewat jendela. Hmm nanti kita lihat di adegan terakhir hmm. juga berkaitan dengan jendela ya maka hmm. orang sering mengatakan ini adegan jendela ya hmm. Mikal itu selalu ada kaitan dengan jendela tapi yang menarik bahwa di sini memang sudah jelas teks mengatakan Mikal itu istri Daud ya disebut istri Daud hmm. yeah, yeah. Ya. secara tegas ya pak ya, dikatakan itu Daud karena memang dari segi cerita nanti jelas dia berpihak pada Daud, hmm, hmm, ya. Apalagi dia dalam rumahnya sendiri, yeah, dia bilang ini yeah. domain perempuan. Iya oh, yeah, betul betul. mana dia berkuasa. Wilayah saya ya, ini. Dia ini ini wilayah saya sebagai yeah, ibu rumah tangga yeah. ya. Maka dia bocorkan rencana yeah, ayahnya kepada yeah. Daud. Itu, turunkan Daud dari jendela. Yeah. Kemudian dalam bahasa sekarang dia mereka yasa TKP. <laughs> ya betul <laughs> betul, <laughs> betul pak <laughs> jadi dia letakkan tadi terafim buat yeah. tidur ya semacam patung ya lalu tenunan bulu kambing seolah-olah daud tidur itu yeah. <laughs> rekayasa lalu dia buat kesaksian palsu <laughs> <laughs> gitu dia kan daud sakit ya <laughs> daud sakit Lalu waktu bapaknya bilang kenapa kau bohong saya? Bersaksi palsu lagi ya, ya dia dia bersaksi persulasi. palsu lagi. Kalau saya tidak bebaskan, dapat bilang saya bunuh, dia akan bunuh saya. Iya. Ini kan bohong, iya. jadi semuanya dia lakukan demi cintanya, ya. demi loyalitasnya kepada suaminya, ya. bukan kepada ayahnya. Ya, jadi dia jelas pilihannya dalam kasus ini saya membela suami, bukan ayah. Bukan keluarga besar saya, jangan lupa ini ada rivalitas. Betul. Keluarga Saul Betul. dan keluarga Daud. Keluarga Daud. Ini dia jelas memilih Betul. untuk membela Daud dan keluarga besarnya. Ini bebas tentukan pilihan. Hmm. Ya. Ini pelajaran dari perempuan yang hebat ini. Orang hmm. ya, ini konflik atau dilema yang sulit sekali. Nah, yang menarik seluruh adegan ini Daud tidak bicara satu kata pun. <laughs> Dengan, Justru jadi pasif iya, gitu ya pak. Dia pasif aja. Iya. Semacam jadi korban yang diselamatkan <laughs> ya, oleh, iya. oleh istrinya. Iya. Secara orang bilang secara teologis katakan, ya. iya. Mikal tanpa sadar dia melindungi raja pilihan Tuhan. Betul. Ya. Jadi betul. dia ikut terlibat ya. Betul. Kalau mau dibaca secara orang bilang dalam kerangka teologis, ya, tanpa sadar dia ikut karena dia, iya. Lain kan? Iya. Kalau dia tidak loloskan daun udah nggak ya. ada itu Selesai. raja pilihan ya. Tuhan ya, jadi peranannya besar sekali. Jadi jendela di satu pihak membebaskan Daud hmm. dari maut, ya. ya kemudian dia mengembara. Hmm. Selama pengembaraan tuh Daud ya. Mm -mm. Yeah, Tadi yeah. saya katakan yeah. dia mengambil dua istri lagi. Yeah. Ya. <laughs> Sebaliknya jendela ya. karena dia sudah memilih melepaskan suami bagi rah, bagi si siapa? Mikal menjadi simbol kesendiriannya ya iya. dia tinggal sendiri di balik jendela dalam kamar menanti suaminya yang pergi kapan dia kembali, kembali. ya jadi macam pilihan apapun ya pasti ada risiko Resiko. ya macam mikal ya dengan dia memilih melepaskan daun hmm. dia akhirnya sendirian hmm. ditinggalkan ya pasti hmm. juga ditinggalkan oleh keluarga besarnya ya. iya ya. nah yang menarik itu tadi dikatakan ada penafsir mengatakan kalau benar Daud bilang, biarkan aku pergi itu benar-benar dia ucapkan. Hmm. Hmm. Berarti Daud memang mau pergi dari perkawinannya. ya. Hmm. Jadi Daud memang mau pergi dari Mikal. Hmm. Dan memang kelihatan dia selalu pergi. Dan selama pergi itu dia tidak pernah satu pun kembali untuk menemui Mikal. Hmm. Padahal dia beberapa kali ketemu Yonatan. Iya. Hmm selama pergi itu dia berapa kali ketemu Yonatan tapi dalam teks tidak pernah dikatakan dia menemui istrinya ini di kelihatan Daud sudah putuskan hubungannya dia hanya butuh Mikal nanti ya, setelah dia kembali dan merebut kuasa nanti kita lihat teks ya, itu ya. ya nah lalu ada satu adegan ya coba hmm. lihat di dua Samuel pasal 3 ayat 14 ini kita loncat karena memang sudah tidak ada cerita tentang Mikal ya muncul lagi di 2 Samuel hmm. pasal 3 ayat 14 oke okay. Daud mengirim utusan juga kepada isi Boset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Okay. Sorry, mulai dari ayat 12 mulai dari ayat 12 ayat 12. Ya, ayat 12. lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan milik siapakah negeri ini adakanlah perjanjian dengan aku maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu jawab Daud baik aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau hanya satu hal ku minta daripadamu yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mika anak perempuan Saul apabila engkau datang menghadap aku Ya. Lalu dia masih ngomong satu lagi kepada ya. Isboset. Ya. Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Ya. Jadi ini konteksnya waktu perebutan kekuasaan Daud sudah jadi raja di selatan, ya. Yehuda, tapi masih ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud hmm. berlarut-larut itu hmm. dikatakan di ayat 1 ya peperangan hmm. antara keluarga Saul hmm. dan keluarga Daud berlarut-larut hmm. tetapi Daud kian lama kian kuat sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah hmm. ya panglima pasukan Saul, Saul Abner, Abner datang kepada Daud dia mengatakan ya lebih baik kita atau saya serahkan aja ya, kerajaan utara ya kepadamu Daud bilang oke okay, tetapi ada syarat itu Jangan sekali-kali melihat mukaku kecuali engkau membawa Mikal putri Saul. Dia ya nggak bilang Mikal istriku, tapi Mikal putri Saul terlebih dahulu apabila <tuh> engkau datang menghadap aku. Artinya untuk Daud, Mikal diperlukan sebagai putri Saul. Ya. Kenapa? Karena memang selama ini dia sudah jadi sudah ditinggalkan ya. Iya. Dan yang kedua, kan ini kerajaan atau keluarga besar Saul. Saul mau menyerahkan diri lah ya Ituh. mau bergabung. Daud perlu satu pegangan Iyi. ya satu persembahan, satu bukti dari keluarga Saul ini. Maka dia minta Mika. Jadi memang intensinya sangat politis ya. ya. amat politik. Penuh dengan simbol. Iyi. Bahwa kamu sudah sungguh menyerah. Kembali kan? Bahwa sini itu putri Iyi, Saul. Iya. Itu terhadap Abner kepala pasukan. Iya. Tapi terhadap raja Iyi. Isboset Anak Saul ya iya. Dia bilang Berikanlah istriku Mika Beda ya, <laughs> Yang telah kuperoleh Dengan seratus kulit kat, Katan Kulit kita orang Filistin Jadi ia mengklaim istrinya Kepada Isboset iya. Yang Dan istrinya menurut dia Memang saya sudah resmi hmm. Dan itu dia tekankan sekali Yang sudah kuperoleh Dengan seratus kulit Kita orang Filistin Jadi maharnya sudah saya bayar lengkap Jadi Mika ini Sekaligus milik saul, sekaligus milik daud di adegan ini dia semacam di pingpong, ya, katakanlah dia menjadi permainan ya dalam pertukaran kuasa hmm. ya hmm. antara keluarga besar saul dan keluarga besar daud, dan sebenarnya memang mikal ini posisinya bagus untuk mempersatukan dua keluarga ini, seandainya hmm. ada anak antara Daud dan Mikal dan itu sayangnya nanti tidak terjadi. Yeah. Ya. Yeah. Nah, lalu kita beralih ke adegan terakhir di mana Mikal terakhir muncul Dua Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23. Hmm. Ini konteksnya Daud memindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Ya. Mm, okay. ya ini semacam sentralisasi kuasa sekaligus sentralisasi ibadat di kotanya ya. ya. Oke. Okay. Dari ayat 15 Daud ya. dan seluruh orang Israel mengaku tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu. Ketika seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bondar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sesi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. tetapi berkatalah Daud kepada Mikal. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ya, ini terakhir hmm. penampilan Mikal dan ini dialog mereka yang pertama. Bayangkan. Jadi selama ini Megang kelihatan ya tentu iya, iya, dalam iya, teks iya, ya. Betul, Pak. Tidak pernah mereka ngomong. Begitu mereka ngomong langsung konflik. Langsung mereka iya. langsung, langsung, langsung ngegas, ngegas <laughs> iya. Langsung panas. Ya, ini dialog mereka berdua dan satu-satunya dialog yang terekam. Hmm. Dan waktu itu tentu Daud sudah resmi menjadi raja ya, sudah berkuasa. Mika sudah dikembalikan kepada Daud, ya tetapi dalam teks tadi kalau kita baca tidak pernah disebut istri Daud disebut putri Saul, putri Saul atau binti Saul yeah. sudah dalam rumah Daud tetap disebut putri Saul ini orang bilang sinyal ya sinyal ya kenapa disebut anak perempuan Saul karena memang mereka kayaknya udah nggak bisa ketemu ini terbukti dalam dialog ini ya semacam ada rivalitas Saul dan Daud, rivalitas keluarga besar Daud dan Saul yang diwakili oleh putrinya. Hmm. Nah, menarik sini muncul lagi jendela ya dari jendela Mikal melihat Daud menari dan melompat-lompat di hadapan Tuhan. Tentu ini tarian keagamaan ya. Karena Daud bilang ini di hadapan Tuhan, hmm. tapi Mikal melihat ini dari segi lain. Memang karena Daud pakai effort ya. Hmm. Evo itu baju imam. Yeah. Kalau dalam tugas yang biasa kan baju itu sopan. Sopan. Tapi kalau loncat-loncat, ya itu baju akan terangkat-terangkat. Karena -terangkat. <laughs> ya. memang hanya oh, segitu se yeah. ya Pak. <laughs> yeah. Yeah. Itu yang dilihat oleh Mikal dari jendela. Oh. Oh, ini raja oh, tidak tahu diri. Maka disebut betapa raja Israel hari ini merendahkan. Ya. Tidak mengatakan betapa engkau tapi. Betapa raja Israel hari ini merendahkan dirinya. Jadi menurut Mikal, Daud bertingkah bukan sebagai raja yang bermartabat. Lagi. Ya. Dengan katakanlah semi telanjang lah itu ya. Merendahkan dirinya di mata budak-budak perempuan diulang. Ya, jadi ya itu punya apa? Apa yang selama ini ya mungkin Mikal bilang apa yang selama ini tidak diberikan kepada ya. saya sebagai istri? Sekarang justru kau umbar di jalanan ya di depan semua mata ya dia pakai mata budak-budak yang menurut dia tidak pantas hmm. menikmati. jadi keras di sini ya bahasa yang dipakai Daud juga marah ya tapi yang menarik Mikael waktu dia lihat dari jendela hmm. dia keluar untuk menemui Daud domain aman untuk perempuan tuh dia dalam rumah jangan lupa ya Begitu dia keluar rumah ada bahaya, penuh resiko. ya penuh resiko. Dan dia hadapi resiko. Hmm. Dia mengatai orang yang paling kuat, <laughs> paling berkuasa, ya. Mengatai raja loh, ya. Meskipun dia istri tapi dia mengatai dengan keras. Daud juga menjawab dengan keras, ya. Jadi isunya memang isu kerajaan, isu martabat, isu orang bilang pertentangan dua keluarga besar ya keluarga Daud yang lagi jaya berkuasa mau memusatkan kekuasaan Yerusalem dan keluarga Saul yang sudah mulai orang bilang kehilangan power ya yeah. jadi ini semacam usaha terakhir dari Mikal untuk menjaga martabat keluarga besarnya yeah. di akhir dia memilih untuk membela atau mempertahankan martabat keluarga besarnya dan juga mengeritik raja yang menurut dia sudah tidak tahu diri. ya Sudah tahu tidak tahu bertingkah sebagai seorang raja yang bermartabat. Ya. Itulah yang menurut saya. Dan yang menarik di akhir. Narator bilang apa di ayat 23. Hmm. Ya, setelah mereka ngomong itu. Daud kan jawab dengan keras. Ya. Hmm. Lalu di akhir ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai mati ya, ada yang melihat ini sebagai akibat langsung dari pertengkaran ya artinya narator memang secara bahasa Ibrani tidak ada kaitan langsung sehingga hmm. itu terjemahan kita membuat ayat 23 itu sendiri ya semacam hmm. menyimpulkan akhir hmm. hidup dari kali tapi dengan membuatnya berdekatan dengan adegan tadi ya pembaca biasanya mengatakan itu loh hukuman terhadap engkau yang berani-beraninya keluar rumah Mengatai. lawan penguasa besar ya yeah. tentu orang yang pro Daud raja hebat akan membaca seperti itu hmm. ya karena dan narator juga karena engkau berani-beraninya keluar rumah mengatai raja hmm. maka narator bilang engkau tidak punya anak sampai akhir itu semacam orang bilang kondisi yang paling paling terhina lah yeah, yeah. untuk zaman itu, yeah. tapi tentu kita bisa membaca seperti lainnya, hmm. berani keluar rumah itu putusan yang hebat dari hmm. seorang Mika, ya. dia tidak mau diikat dalam domain tradisional di rumah, ya. dia keluar untuk mengeritik suami dan penguasa, hmm. dia berani mengeritik penguasa yang hmm. tidak tahu diri. Hmm karena keberanian tentu dia akhirnya didiamkan ya, tidak dia tidak ngomong lagi ya, ya. sampai akhir kata akhirnya itu hanya pada Daud lalu dia malah orang bilang dimatikan oleh narator dibuat hmm. tidak punya keturunan keluarga Saul juga tidak ada lewat Daud ya hmm. itu yang tadi saya katakan idealnya sebenarnya untuk mempersatukan dua keluarga yang bertika ini hmm. kalau ada anak yang dari perkawinan antara Daud dan Mikal, ya. tapi yang menarik bahwa meskipun narator, hmm. katakanlah menutup kisah Mikal dengan sedih, hmm. tapi kita yang membaca, kita sudah mendengar dan melihat apa yang Mikal buat. ya Kata-katanya sudah keluar. Dia sudah berani mengkritik hmm. penguasa yang sebenang-benang hmm. yang tidak menghargai. Dia juga tidak menghargai. Hmm keluarganya, jadi dia memang di akhir mengambil tetap sikap yang bebas, mengeritik hmm. suaminya sendiri raja yang sudah mulai menurut dia tidak tahu bertingkah laku yang panas. Ya. Hmm. orang bilang dia memang melawan nasibnya, tapi ia bisa mempersoalkan dan memprotes nasib yang dikenakan oleh budaya dan zamannya. Itu, itu kehebatan Mikal ya dia sampai akhir tetap bebas tetap independen hmm. berani mengungkapkan isi hatinya seperti hmm. di awal dia berani mengungkapkan bahwa dia mencintai yeah, Daud di yeah. akhir dia berani mengungkapkan kritikannya terhadap Daud nah itu <laughs> itu kehebatan Mikal ya sampai akhir dia tidak mau terkurung dalam rumah yang hanya bisa dilihat dari jendela ya, ya. dia ya. turun keluar dari rumah mengeritik sang suami dan penguasa ya memang orang bilang catatan bahwa dia tidak punya anak bagi sudut pandang zaman itu ya hmm. narator mungkin untuk menghukum dia hmm. tapi untuk kita yang baca, itu bisa dilihat secara lain, artinya dia tidak mau terkurung dalam status tradisional sebagai ibu yang melahirkan anak-anak, apalagi dari suami yang seperti Daud yang tidak pernah mencintai atau membalas cintanya yang tulus, ya itu yang saya bisa share dari cerita <San -tongan> Mikal ya kira-kira itu ya. Terima, nah, ka Aldi, ya. terima kasih banyak, Pak Hortensius. Yeah. Kita akan uh, melanjutkan diskusi sembari kita akan lihat apakah ada pertanyaan, begitu ya Pak, dari para sahabat Alkitab. Sebelumnya kita mau uh, break sebentar untuk melihat video yang satu ini. Okay. Alkitab merupakan buku tertua dan paling populer sepanjang masa. Sebuah buku yang ditulis dalam tiga bahasa Ibrani, Yunani, dan Arab namun, apakah Alkitab hanya sebuah buku biasa? Adalah firman Tuhan bagi setiap orang. Setiap orang berhak membaca dan mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri, akan tetapi tidak semua orang memiliki akses kepada firman Tuhan. Lebih dari 400 bahasa daerah masih menunggu terjemahan Alkitabnya dimulai. Untuk menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa daerah, diperlukan waktu kira-kira empat -kira tahun. Dan untuk perjanjian lama, kira-kira tiga -kira lipatnya. Dengan demikian, untuk seluruh Alkitab dibutuhkan kurang lebih 12 sampai 20 tahun. Ini semua sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya yang diperlukan di berbagai bahasa daerah. Beberapa daerah di pelosok negeri ini tidak memiliki satu kata pun dari Alkitab dalam bahasa yang mereka dapat pahami dengan jelas. Ketika orang akhirnya mendapatkan Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, kehidupan seringkali berubah dengan cara menakjubkan. Kehidupan mereka diberdayakan oleh kebenaran dan hikmat Firman Tuhan, dan yang paling penting dari menerjemahkan Alkitab adalah untuk membawa orang kepada Yesus Kristus dalam hubungan yang benar. Itulah sebabnya kami terus berupaya menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa di Indonesia. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan dalam bentuk kita... di berbagai bahasa di Indonesia. Kami tidak akan berhenti berkarya sampai setiap orang memiliki Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Sahabat Alkitab, semua dari video tadi kita semua diundang untuk mengambil bagian dalam sebuah karya besar, menghadirkan Firman Tuhan ke dalam berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tentu ada banyak kebutuhan, mulai dari dana dan juga tenaga dan sebagainya, tetapi kita percaya bahwa ketika kita bersama-sama, maka tangan-tangan kita akan menjadi saluran berkat yang Tuhan hadirkan bagi umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia dengan kebutuhan tadi Alkitab dalam bahasa daerah. Mari sahabat Alkitab bagi anda yang tergerak silakan hubungi kontak yang sudah uh, tercantum di sesuai informasi yang sudah diberikan. Dan kita akan melanjutkan informasi uh, diskusi kita dengan Pak Hortensius tadi Pak saya paling tidak men sebenarnya ada cukup banyak ada sangat banyak bahkan tapi paling tidak ada beberapa hal yang saya mau Uh, ulangi sedikit begitu ya Pak ya Misalnya uh, Cara pembacaan ini ternyata Apalagi tidak buat saya pribadi Dan saya sepertinya percaya bahwa Sahabat Alkitab yang mengikuti uh, program ini Juga merasa dampak yang demikian Bahwa ternyata cara pembacaannya seperti ini Semakin memperlihatkan Tokoh-tokoh yang mungkin dianggap Kecil begitu Tidak terlalu besar dampaknya Tetapi ternyata justru Jadi lebih dramatis Jadi lebih Nyata begitu perannya dan dampaknya dia, dan justru jadi semakin kita bisa jadi semakin mengenal tentang dia gitu. Dalam hal ini, Mikal, nah, kemudian kedua, mungkin ada orang yang jadinya menganggap bahwa cara pembacaan ini justru semakin merendahkan Daud, begitu selama ini citranya itu sebagai orang yang ya diurapi Tuhan, Raja pilihan Tuhan yang begitu baik, begitu ya, tetapi dari tadi kan kita melihat bagaimana ternyata Daud punya intensi masing-masing dalam pada saat dia melakukan pernikahan atau milih perempuan. Salah satunya ketika dia memperlakukan Mikal ini begitu ya Pak. Dan cukup cukup miris sebenarnya begitu bagaimana. <tuh>. Kalau saya menyimpulkannya bahkan saya akan mengatakan Mikal ini di hadapan Daud jangan-jangan hanya sebatas komoditas politik begitu buat dia. Hanya menjadi jembatan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam ranah-ranah kekuasaan yang jauh lebih Besar yang dia inginkan, tentunya. Nah, pertanyaan saya tadi ini terakhir yang kita baru baca, Pak. Bagaimana ketika dialog untuk pertama kalinya yang terekam di dalam satu uh, dan dua Samuel antara Mikal dan Daud justru terjadi dalam suasana yang iklim yang panas dan diakhiri dengan pernyataan Mikal tidak mendapati anak? Bagaimana ketika uh, pembaca di masa sekarang? melihat ayat 23 ini dan dimaknainya sebagai hukuman terhadap uh, Mikal, apakah itu sebuah pemaknaan yang cukup objektif atau sebenarnya ada hal lain yang perlu kita uh, sandingkan gitu, Pak. Ya, memang menarik uh, pertanyaan ini Ali ya. Hmm. Kalau kita lihat betul tadi teks ya, teks yang Mengakhiri pertikaian mereka hmm. ya, Memang diakhiri dengan Kata-kata Dari Daud hmm. ya, Dengan itu sebenarnya orang bilang Yang menjadi kata akhir itu Raja ya. Ya. Jadi tetap uh, orang bilang Agenda Kekuasaan itu yang menjadi Yang ketok palu lah ya, ya. Ya. Ya, Hanya memang di ayat 23 Ini dalam teks Ibrani Orang bilang tidak ada orang bilang Klausa Yang mengatakan oleh karena itu hmm. atau karena itu Mikal hmm. binti Saul tidak mendapat anak jadi ini hmm. tidak ada kaitan itu hmm. ya, jadi okay. maka sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan adegan panas ini hanya hmm. karena narator menempatkannya sedemikian dekat ya yeah. jadi itu membuat pembaca ya juga yeah. tadi ya yeah. pembaca langsung bilang oh jangan-jangan karena ini Ya. Dan dalam sejarah penafsiran itulah yang terjadi, ya. Jadi orang melihat di sini memang narator seakan akan mau mengatakan karena kau berani katakanlah keluar rumah hmm. berani mengeritik raja hmm. tidak menghormati raja yang diurapi itu Tuhan kan. apalagi itu ya. ya maka engkau dihukum ya tidak mempunyai anak ada penafsir yang mengatakan Daud dengan itu tidak mau lagi berhubungan okay. dengan Mikal. Mm -hmm. ya, dengan itu otomatis dia tidak punya anak. Mm -hmm. Tetapi ada pembaca lain yang saya katakan tadi, mengatakan kena suasananya udah begini, mm -hmm. apalagi Mikal udah marah, mungkin muka mikel juga udah nggak mau mm -hmm. berhubungan dengan Daud. Karena itu dia memang memilih untuk tidak mempunyai anak dari Daud. Mm -hmm. Ngapain dia bilang, saya mencintai dia dari awal, tapi saya hanya dia pakai untuk merebut kekuasaan. Jadi dua pembacaan itu yang sering hmm. ya, terjadi. Jadi kita sebagai pembaca melihatnya justru ini tanda dia nggak mau hmm. punya anak dari hmm. Daud. Dia tidak mau hanya dinilai sebagai perempuan karena dia menjadi ibu, hmm. apalagi ibu dari anak-anak dari suami yang seperti hmm. Daud itu hmm. yang tidak sungguh membalas kasihnya. Jadi hmm dia tetap independen sampai akhir meskipun hmm. tragis tapi protesnya tetap hidup ya begitu teksnya dijaga orang bilang ya hmm. suaranya itu tetap abadi kritikannya hmm. terhadap Daud tetap terekam dalam alkitab kita ya posisinya hmm. dari awal ya sangat sangat menarik gitu Pak karena uh, mungkin masih ada juga yang beranggapan bahwa Mikal ini adalah sosok perempuan yang kayaknya citranya buruk gitu karena adegan di sini nih ya. tapi kan dari tadi kita cara pembacaan yang kita lakukan justru memberikan fakta lain ternyata orang kan kadang keliru bahwa menyangka yang Mikal kritik adalah uh, tari-tarian untuk memuji Tuhan maksudnya ya. kesannya Mikal tuh jadi tidak suka Daud memuji Tuhan begitu padahal kan sebenarnya ada ada hal lain yang Kenapa kritikan itu keluar dari mulut Mikal begitu kan pak Arti? Ya, itu benar. Memang ya. dalam sejarah penafsiran ya. ada orang yang fokus. Oh dia menantang, ya menentang hmm. Daud memindahkan apa? Iya iya ya, tabut tabut betul. ke Yerusalem. Hmm. Jadi dia sebagai wakil keluarga Saul ya hmm. yang mengatakan dia menentang itu. Jadi hmm. apalagi Daud mengatakan saya kan hmm. menari di hadapan Tuhan. Jadi diberi kesan. Ini orang kurang religius ya, kurang beriman. Iya, itu dia. Apalagi ditambah dengan adegan dia menyembunyi apa tadi mereka yasa TKP <laughs> dengan menempatkan terafim. Terafim, ya, ini iya. terafim kan patung berhalalah ya, iya, iya. sebenarnya semacam patung keluarga dari dari kebiasaan kafir katakanlah. Iya. Tapi orang lupa ini rumah dia dengan Daud iya, bukan artinya. rumah Mikal saja. Iya. Jadi kalau menuduh dia menyembunyikan patung katakanlah berarti Daud juga sama. Daud juga oh, sama. Ini kan rumah Daud ini. Betul. You know? Jadi Betul. sering memang penafsiran, ya tanpa sadar ya, yeah. lupa itu lebih memang kita cenderung untuk pro Daud sebagai raja, pilihan dan lain sebagainya. Yeah. Dan yang lain itu dianggap, ya toko-toko yang harus semakin memperlihatkan bahwa Daud ini hebat. Jadi mereka dilihat secara yeah. negatif. Jadi ya. bias. Iya, gitu yeah, jadi bias. Itu yang kita mau membaca lagi cerita secara baru, mm -hmm. melihat bahwa Daud ini punya banyak warna, ya, mm -hmm. sebagai toko besar. Tentu mm -hmm. diakui, tidak disangkal. Dia raja pilihan Tuhan, betul, betul. raja yang atau panglima perang yang sukses, yeah. mempersatukan Israel. Mm. Tapi juga ada drama-drama kecil dalam keluarganya yang nggak yeah. perlu kita lewatkan dalam membaca itu bagaimana apa adanya ya, lah kita itu, lihat itu harusnya. itu kehebatan sebenarnya teks Alkitab Al menampilkan tokoh-tokoh secara realistis hmm. tokoh-tokoh yang real hmm. tokoh-tokoh yang kendati hmm. semua kelemahan tetap orang Yahudi lihat mereka sebagai bagian dari sejarah kami hmm. itu itu kan beda dengan sastra abad pertengahan ya, ya. ya. ya dalam tradisi di gereja katolik kami itu ada orang bilang sastra tentang Santo dan Santa orang-orang hmm, hmm. suci itu nggak hmm. akan ada yang negatif hmm. kan? jadi itu kenapa kena menampilkan mereka sebagai tokoh ideal hmm, hmm. sedangkan dalam Alkitab ini tokoh real hmm. tokoh nasional yang tetap menjadi kebanggaan kami meskipun banyak kelemahan hmm. Daud tetap raja ideal hmm. Samson hmm. tetap pahlawan hmm. kita tahu ya banyak gini Abraham tetap Bapak bangsa yeah. meskipun ya kita tahu ya jadi teks Alkitab itu menampilkan tokoh apa adanya hmm. realistis hmm. dengan itu sebenarnya lebih mudah diikuti oleh kita yang juga punya kelemahan dan kelebihan hmm. ya tapi kalau terlalu ideal susah ya jadi itu sebenarnya kekuatan narasi Alkitab ya justru realistisnya itu ya. yang membuat kita mudah terlibat ya betul betul dalam uh, pelbagai drama dari tokoh-tokohnya yang yang justru akan semakin sebenarnya bukan justru meruntuhkan uh, nilai yang terkandung secara ideal di dalam teks itu ya pak Sumera. Tetapi justru semakin mendekatkan semua nilai-nilai itu kepada kehidupan kita sebagai manusia ini kan, begitu ya? ya, ya yang ya. menarik sekali begitu. Teks itu menjadi teks yang hidup kan? Iya, jadi kan teks itu yang maksudnya hidup. teks yang hidup ya. Di mana kita bisa mengidentifikasikan diri kita Betul. dengan dia, dengan perjuangannya, ya. dengan pergulatannya. Ya. Konkret sekali ya. Daud raja yang hebat tuh ternyata punya pergulatan. Iya. dalam relasi-relasi dalam keluarganya, kira-kira ya. itu yang kita mau tampilkan ya dalam bincang alkitab hari ini. Ditambah sosok Mikal sekali lagi nih ya ini <laughs> perempuan yang <laughs> mungkin sampai sekarang masih banyak orang menganggap ini tokoh selingan gitu dalam kisah iya. hidupnya aku pada eh, eh, Daud. Padahal kita lihat tadi betapa besar sebenarnya peran dia gitu dan dia, saya sangat senang dengan eh, Kesimpulan pembacaan yang dilakukan oleh Pak Hortensius ini, bahwa dia tidak membiarkan dirinya seperti dibungkam, begitu ya. ya, Pak, tapi dia mau menampilkan dirinya, dia mau mengutarakan pendapatnya dan ya dia mau menjunjung apa yang menurut dia benar gitu dan dia utarakan gitu. Ya, macam adegan terakhir ya. ya. Dia tidak puas hanya lihat dari jendela ya. Iya. Dia keluar. Dia, keluar. <laughs> dia temukan dong. Dia omong di hadapan orang banyak Baik Iya. Gitu. Ya. Menegur raja di depan publik itu kan besar sekali zaman itu apalagi sampai sekarang sampai ya. Sekarang aja. sampai sekarang aja ya. Iya betul. Itu. Tidak boleh seorang perempuan ya meskipun istrinya sendiri ya. Itu yang kita lihat dari toko yang ini langka sekali ya iya. toko seperti itu makanya menarik menurut saya sendiri merasa Betul. ini toko luar biasa Mikal ini padahal nah. kalau sebenarnya bisa aja dia tunggu di rumah ya tapi ketemu lah. juga kan sebenarnya <laughs> <laughs> gitu tunggu di dalam aja baru bertengkar ya iya. tapi dia bawaannya itu ke ruang publik ya mau mengatakan hmm. ini loh yang harus diubah ya sebenarnya hmm. dengan itu hmm. suara ini tidak lagi hanya suara privat tapi untuk menjadi suara publik, ya. Untuk itu maupun untuk sekarang, apalagi dengan Diletakkan terbuka dalam teks hmm. seperti ini, hmm. ya. itu menjadi pesan yang abadi ya. Itu menarik sekali ya pak cara membaca seperti ini. Uh, pak Hortensius, sebelum kita menutup bincang-bincang Alkitab kita pada hari ini pak, uh, apakah ada pernyataan penutup untuk menegaskan atau semacam kesimpulan untuk kita semua? ya saya kira yang kita belajar dari hmm. toko ini hmm. dari perempuan hebat hmm. ini bahwa loyalitas hmm. kepada siapapun ya hmm. tidak boleh mengorbankan hmm. kebebasan kita untuk mengambil sikap hmm. tidak hmm. boleh mengorbankan suara hati hmm. Hmm. Ya, tidak boleh mengorbankan kesejatian kita sebagai hmm. seorang manusia yang bebas saya kira itu pesan yang paling kuat dari Mikal ya. yeah. berani yeah. melawan juga yang Maha kuasa saat itu seorang raja yeah, yeah. Kenapa dia tidak mau Suara hati, perasaan, kebebasannya Dibelenggu Oleh loyalitas Entah suami atau ayah yeah. Itu yang saya pelajari dari Toko ini Itu sangat konkret kita lihat dari kisahnya Mikal Dan yeah. sangat relevan untuk Tetap kita aplikasikan dalam kehidupan kita ya Pak tentu, tentu Terima kasih banyak Bapak Hortensius Mandarup Pembina penerjemah lembaga Alkitab Indonesia Untuk diskusinya Terima kasih juga untuk Sahabat Alkitab semua yang mengikuti kegiatan ini, diskusi dengan kami. Terus ikuti program-program dari Lembaga Alkitab, terus dukung like, subscribe dan share juga berbagai konten yang juga sudah disediakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sampai jumpa pada bincang Alkitab berikutnya. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.